Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, kembali lagi di Denpo Channel. Kita akan nge-review makanan dari Italia kali ini. Iya, itu pizza. Adalah pizza ya. Kita milih itu selembar pizza. Selembar pizza. Ini namanya cukup simple tapi kayak catching ya. Iya. Catching apa, kayak di telinga itu kayak apa sih selembar pizza? Iya, selembar pizza. Jadi kita lagi ada di selembar pizza di daerah Binus Yadan. Binus Yadan. Tempat apa? Tempatnya itu pas tepat di kampus Binus kok ya. Iya, betul, dekat kampus Binus. Ini daerah Kemanggisan Jakarta, iya, Barat ya. Kemanggisan. Kita udah pesen nih pizzanya. Pesen. Nih, udah dua pizza kita pesen, tapi kali ini kita undang bintang tamu yang beda daripada biasanya. Iya. Kayak gimana di bintang tamu ya? Karena hari ini kita akan ngerusak dietnya dia. Dia emang dia itu apa, dia pekerjaannya apa? Dia itu seorang fighter MMA. MMA adalah, lo hati-hati kalau ngomong apa, ntar lo salah ngomong dibanting. Jadi kita kan MMA kan mixed martial arts ya. Yeah. Sama kita jadi makan-makan asik. Iya, yeah, yeah. Ini dia nih fighter white fight, yeah, yang baru aja menang nih. Baru aja menang, baru aja menang dengan rekor. Dengan rekor kemenangan 4-0. Uy. Maksudnya apa 4-0? 4 kali, 4 kali menang, belum pernah seri, belum pernah kalah. Uy. Nanti Dendi akan menyusul. Amin. 5 kali tanding, 6 kali kalah. Kita panggil ya. Oke, okay, langsung saya kita panggil Bobby Yauri. Yauri. Gila, salam fighter. Jauh tadi kesini, Bob. Bajunya keren kali. Dekat tadi, cuma macet aja. One Pride MMA. Ini kita nonton beliau kalau berantem, kita nontonnya harus di TV. Iya. Kenalkan nama Anda mungkin. Koko ya, Bobby. Bobby. Julukannya? Julukan dikasih kami kasih. Tapi kami kasih Minato. Dari kami kasih itu artinya apa? Produser. Apa artinya kami kasih? Suka bunuh diri ya. Mati aja. Tapi kalau kita lihat looknya ini, Bob ini emang kayak fighter di Tekken, Bob. Oh iya. Bob udah siap, Bob, kita hari ini. Ah, siap. Jadi gue mau kenalin Bob ini adalah sahabat gue di Manado. Kemarin gue satu project bareng Bob ya. Kita jadi anak SMA. Bobby umurnya berapa emang? Bobby umurnya berapa, Bob? 29 plus. 29 plus. Plus ya. Tapi kemarin jadi anak 30. SMA. Jadi anak SMA. Emang apa? Baby face ya? Baby. Bayi. Bob, udah siap, Bob? Suka makan pizza, Bob? Siap. Suka sekali. Suka sekali ya? Kita akan nyoba. Oke, kita langsung pizza. Ini kita pesan dua dulu ya. Kalau misalnya kurang nanti bisa ya, kita bisa makan ketoprak. Kalau kurang kenyang. Oke, kita langsung aja kita review. Ini kita pesan dua tadi, Boy. Ya, yang satu ada cheese. Apa sih namanya? Iya, cheese. Terus yang satu sama barbecue party ya. Barbecue party. Dia ada mix pep, ada mix mozzarella-nya juga di sapi, di sapinya ini. Oke, langsung aja karena gue udah lapar banget kok tadi. Ayo kita coba. Ya, okay. Kita ambil ya. Silakan ini fighter dulu kali kita suruh ambil ya. Silakan. Ya, fighter dulu. Duluan. Ini deh. Ini pizzanya rasa keju, Pak Bobby, bukan rasa terumbu karang. Udah makan, ayo kita makan guys. Makan. Pizza, selembar pizza. Ini Bob, cheese-nya benar-benar tebal, Bob. Udah. Makanya emang tebelan cheese daripada rotinya, Bob. Nah kalau gue yang makannya barbecue party ya, dia itu enak udah pasti, kejunya berasa, dan dia ini ada jamurnya, sama sapinya juga gurih, nggak kalah sama pizza yang terkenal tuh ya. Gimana menurut karakter? Spesialis, enak. Enak ya? Enak nih. Sama pizza yang pernah kita makan di GI itu tipis-tipis lah, Bapak. Tipis ya. Ini lebih tebal. Lebih tebal ya. Suka keju, Bob? Suka banget. Gua langsung cobain yang barbecue. Dan uniknya di sini ya, Den ya. Di selembar pizza ini, dia itu kita bisa makan pesannya itu satu piece doang bisa.
selebar pizza atau seloyang? Seloyang. Iya, jadi kalau selebar itu harganya cuma 10.000. Iya. Karena dilihat tadi di depan pizza cuma 10.000. Wah. Iya. Langsung. Nah, untuk seloyang ini, yang harga seloyang pizza ini satu ukuran ini harga 75.000. Murah lah ya? Murah. 75.000, tapi ada promo. Kalau misalnya beli Senin sampai Rabu itu jam 2 sampai jam 5 sore, harganya 60.000. Berarti itu telat sehari datangnya, Bu. Telat sehari. Bobby ini apalagi, guys. Tani makan kayak gini kalau udah tanding aja. Sebelum tanding enggak mungkin mau dia. Harap. Berarti pas lu tanding beratnya berapa, Bob? 56. Pas tanding 56. Habis dari sini 66 ya. Habis kemarin dari... imbang 63. Hari udah 6. Gua kaget lebih berat dari gua. Oh, iya. Cepat sekali kau. Benar-benar lembut, Bob ya. Jamurnya enak. Udah. Nggak kalah lah dari pizza kartu, pizza hot. Iya, betul. Nggak kalah lah. Malah lebih enak. Iya, kalau dibanding pizza yang kartu itu, kayak lebih enak ini, Po. Kalau yang pizza kartu itu, dia kayak lebih... kurang seguri ini ya? Iya. Terus nggak, apa, yang sono agak kering gitu, tipe pizzanya. Buat kalian yang pengen nyobain... langsung aja datang, tepatnya itu alamatnya di depan Binus, Bo, ya? Iya, depan Binus. Dia di lantai 2. Di bawahnya itu ada Kim Square Emporium, ya, Pak? Ya, pokoknya dia di dalam tempat gym, ya? Emporium Gym Fitness. Oke, sekarang kita mau nyobain kopinya, guys. Jadi, habis makan pizza, kita minum kopi. Wih, baik. Di tempat pizza tuh nggak semuanya ada minuman kopi, ya? Di sini cukup unik, ya? Cukup unik. Ada kopiin juga. Ini gue pesen yang kopi Irish Coffee Room, tapi non-alkohol. Non-alkohol. Halal, ya? Halal. Kalau Bobby apa? Saya tadi pesan kopi aren. Kopi gula aren, ya? Kalau gue Americano. Americano. Wih. Anak Amerika. Oke, kita coba ya, guys. Kita coba. Kalau ini benar-benar berasa rumnya, kok ya? Berasa ya? Berasa. Kalau gua Americano emang apa untuk penikmat kopi yang nggak manis-manis ya emang kayak Americano yang dicari ya. Iya. Nikmatnya kopinya dari Americano nih ya oke lah, cukup oke lah. Gimana, Bo? Rasanya, Bo? Kayaknya ada rumnya juga nih dikasih. Oh iya, ada ya? Iya. Enak ya? Gak terlalu manis, gak terlalu apa juga, pas gulanya. Pas ya? Jarang banget abis makan pizza minumnya kopi, Pak. Iya, ini kayak kekinian juga lah ya. Kekinian juga. Kan kopi itu udah jadi gaya hidup anak muda sekarang. Iya. Ini bilang murah lah dibanding sama kopi-kopi shop lain, harganya lebih mirip. Terus kalau misalnya mau... kalau udah bosan hidup, minumnya kopi Jessica. Hah? Di apa? Di Kita akan menilai ya. Iya. Dan menilai setelah kita makan pizza dan kopinya. Kalau dari gue udah kasih nilai 90. 90? 90. Karena itu keseluruhan kok. Dari segi rasa. Dari segi rasa. Penampilan, menggiurkan, harga. Dan juga tempatnya juga. Tempatnya Instagramable lah. Instagramable. Iya. Gue 90. 90. Oke, gue... seperti biasa gue akan kasih nilai agak di atas power dikit lah ya. Gue kasih 90,1. 90,1. Kalau dari karena dari segi tekstur pizzanya juga lembut banget. Terus mozzarellanya itu tebel dibanding sama yang iklan gue kemarin. Itu beda tipis lah ya. Pizza ulang tahun itu ya. Pizza ulang tahun itu. Lalu kasih nilai berapa nih, Bob? Kalau saya 90 juga deh. 90. Nah, soalnya dari semua pizza yang saya makan ini yang paling enak. Wih. Tunggu. Jangan-jangan lu udah di briefing apa di belakang? Ini udah dibayar, gitu. Udah dibayar. Ini kita baru ketemu loh. Saya lihat tadi di dapurnya juga pizzanya itu dibikin fresh gitu. Oh, iya. Jadi kalau yang lain-lain kan instan tinggal dipanasin doang ya. Oh. Ini fresh saya lihat dari tepungnya. Pakai fresh care emang ini. Ternyata ada kita menarik satu kesimpulan. Iya. Orang Manado juga jago ngejilat rumah. Tapi di Manado tuh pizza yang populer apa sih? Di Manado itu hanya ada franchise ya. Yang pizza apa? Pizza Hut. Pizza Hut doang terus? Pizza Hut. Udah itu aja. Habis itu enggak ada homemade, cuma enggak seberapa terkenal. Domino enggak ada. Domino enggak ada. Domino enggak ada. Oh.
Berarti berarti mungkin selembar pizza bisa nih buka di Manado nih, ya kan? Bisa, bisa, bisa. Franchise-nya ntar Kang Bobby yang ngurus ini. Iya, siap. Selain ngurus tempat gym, ngurus pizza juga. Yo. Apalagi di Promain Fighter ya. Iya, iya. Bagi kalian teman-teman yang ada di Manado, kalau misalnya pengen ikut latihan, bolehlah datang ke Camp-nya Bobby ya. Apa nama Camp-nya Bobby? DVO. DVO. Itu ada Instagram-nya ya? Ada. Nanti kita tampilkan ya di Instagram. Tempatnya itu juga enggak kalah asik. Itu karena dia di bawahnya ada kafe juga, Bob ya. Oh, terus tempatnya ada di Jalan Ring Road. Terus pemandangannya laut juga katanya. Enggak ada lebay ya. Di gunung ya. Terus katanya ada promo ya? Promo apa, beli 2 gratis 1 member gitu. Oh ya, ada. Tapi sekarang ini kita masih belum terlalu, maksudnya pasarkan itu gym itu karena lagi posisi pandemi. Pandemi ya. Kita enggak terlalu pasarkan, jadi yang nanya-nanya aja, yang datang aja dan yang gitu. Oke, oke. Nah, ini guys, seperti biasa nih kalau ada bintang tamu pasti kita suruh nyanyi. Nyanyi lagu Mars Kebangsaan kita. Yo, oke. Bob udah bisa, Bob, guys? Bisa. Silakan, silakan, Bob. Oke. Okay. Aku Denpo, suka Denpo. Jangan lupa like, komen dan subscribe Denpo Channel. Denpo Channel. Wih. Ini fighter MMA kita suruh-suruh lo, parah lo ya. Oke, okay, guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, guys. Wah.